Nah, nggak susah kan mendapatkannya. Nggak ada 5 menit kita sudah dapat sebanyak ini guys. Nanti kita dobrak, kita kasih makan ke lele langsung juga bisa. Simple banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guys. Jumpa lagi di channel kami, Mina Glewong Farm. Channel yang membahas seputar dunia perikanan air tawar. Nah, pagi ini saya akan mengajak Anda untuk mereview pakan alternatif dan pakan tambahan untuk ikan nila, lele, dan gurami guys. Kita manfaatkan alam di sekitar kita agar dapat memberikan kebaikan untuk kita. Kalau kita berikan yang terbaik untuk lingkungan kita, maka kita akan mendapatkan yang terbaik pula. Nah, apa saja itu? Salah satu contohnya ada di samping saya ini guys. Ini lemna yang tidak susah kita dapatkan dan gampang sekali untuk saya guys. Ini jangan disia-siakan ya. Ini sangat membantu perekonomian para pembudidaya ikan guys. Mari kita ambil lagi yang banyak guys. Kita akan mencarinya dari hasil budidaya kita guys. Kita nggak perlu bolang. Oh iya guys, ini kolam Mina Glewong Farm lagi terancam banjir ya. Ini parit yang di belakang kolam ini airnya sudah naik guys. Kita tengok ya. Nah, yang biasanya kita mencari pakan tambahan dan pakan alternatif di sana, airnya naik guys sampai di sini ya. Untung saja sudah kita kembang biakkan dan kita budidaya di kolam Mina Glewong Farm. Mari kita tengok hasilnya guys. Nah, ini tadi yang sudah saya kasih lemna guys. Nah, ini salah satunya. Ini hasil kita ngambil dari alam yang dulu itu. Kita kembangkan di kolam yang kosong. Kita manfaatkan lahannya guys. Sekarang waktunya panen. Biasanya saya panen hari Sabtu dan Minggu ini guys. Luar biasa bukan? Sekarang kita ambil ini ya, langsung saja kita lempar ke kolam nila dan lelenya. Lemna ini adalah salah satu jenis tumbuhan yang kandungan protein nabatinya cukup tinggi guys. Jadi kalau ikan dikasih ini, bobotnya pasti nambah ya. Kalau nggak percaya silakan dicoba, pasti beda nanti hasilnya. Kelihatan kalau ikan cuma dikasih pelet saja dan ikan dikasih dengan pakan tambahan seperti ini guys, pasti ikannya lebih berbobot yang dikasih makan tambahan seperti sayur-sayuran seperti ini. Dan rasa ikannya juga lebih gurih rasa dagingnya itu. Kita ambil contoh segini aja guys. Ini cukup untuk satu petak lele isi 2000 ekor. Kita kasih ke lelenya guys. Ini sudah saya latih makan sayur guys, jadi dia sudah mengenal lemna. Nah, langsung dimakan. Setelah kita kasih pakan tambahan ini, nanti agak siangan dikit kita kasih makan pelet guys. Dan bukan cuma ini saja yang kita dapat guys.
masih ada lagi pakan alternatif yang sudah kita budidaya di kolam Minagawang Farm. Mari kita tengok apa itu. Ada di sini guys, coba lihat itu guys. Nah, ada kul atau siput. Ini nyampe sana itu banyak guys. Bawah sini juga ada. Nah, nanti ini kita ambil ya, dapat jauh berapa. Nah, nggak susah kan untuk mendapatkannya. Nggak ada 5 menit kita sudah dapat sebanyak ini guys. Ini nanti kita geprek, kita kasih makan ke lele langsung juga bisa. Simple banget. Oke, itu adalah salah satu contoh dari beberapa pakan alternatif dan pakan tambahan guys. Nah, pada intinya lestarikan alam kita dan manfaatkan. Kalau kita memberikan yang terbaik untuk alam, maka alam akan memberikan yang terbaik juga untuk kita. Nah, tadi sudah ada contohnya, sungai di belakang kolam itu sudah banjir guys. Itu tandanya ada ketidakseimbangan di alam ini. Nah, itu yang perlu kita jaga ya. Jangan hanya kita ambil manfaatnya aja tapi tanpa dilestarikan. Kalau kita memberikan yang terbaik untuk alam, alam akan memberikan yang terbaik juga untuk kita. Nanti ada contoh-contoh lagi pakan tambahan dan pakan alternatif yang bisa kita ambil dari alam. Sudah saya upload di video-video saya sebelumnya, nanti akan saya buatkan video-video lagi. Karena masih banyak di lingkungan Minagawang Farm ini guys. Nah, seperti itu ada kampung di sebelah sana, dan ada lagi pohon singkong, daun singkong itu banyak di sekitar kolam ini guys. Oke, itu saja. Jangan lupa lestarikan alam kita. Salam sukses petani ikan air tawar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.